Assalamualaikum, jumpa kembali bersama Dapur SN. Di antara tiga wanita-wanita hari ini harus memilih salah satu, akan memilih yang mana? Ini, saya bang, kalian maju dikit. Yang kedua maju dikit, yang ketiga maju dikit, biar kelihatan. Maju lagi. Nah, cowok juga gitu, biar kelihatan. Maju sini. Baik, saya akan memilih cewek yang pakai hijab. Yang pakai hijab. Mohon maaf dengan Mas Evan dari BRI. BRI. Ya. Oke. Okay. Boleh selanjutnya tuh, selanjutnya. Silakan maju ke depan dulu kali. Oh iya, maju ke depan. Silakan maju ke depan lo pasangan. Nah, mbaknya sini sih. Silakan. Oke. Okay. Tepuk tangan untuk pasangan pertama kita hari ini. Halo mbaknya, namanya siapa? Dari mana? Perwakilan dari mana? Namanya Cindy dari Kementerian BUMN. Guys, tinggal cocok nggak? Cocok nggak? Gas nih ya? Mbak An, coba tanya dulu, tipe cowok katanya ini apa? Betul, tipe cowok atau harapannya yang nantinya menjadi imam untuk Mbak itu seperti apa? Apakah spesifik zodiak harus Taurus? Apakah kemeja kotak-kotak kecil? Iya. Apakah pakai lanyard BUMN pastinya? Iya, tidak tahu. Coba. Satu karakter yang harus ada di cowok versi kakak. Berakhlak sekali. Berarti tetapi kita juga dapat informasi di sini banyak mereka yang single tanpa pasangan. Yang single mana suaranya? Yang jomblo-jomblo mati. Semangat sekali sepertinya. Masa tidak ada muncul cilok sih di kantor kementerian gitu. Hari ini spesial teman-teman, buat kalian yang single kita kasih kesempatan untuk kita jodohkan. Amin, semoga berjodoh. Kita iya, tidak ada insya Allah berjodoh. Kita akan kasih hadiah. Kita akan pilih 3 orang cewek jomblowati dan jomblowan, 3 orang cowok. Insya Allah kita akan jodohkan di panggung. Tidak harus cocok ya, tidak harus cocok namanya jodoh kan kita tidak tahu. Betul. Teman-teman yang single, yang jombloan, jomblowati silakan maju ke depan karena kalian semua akan mendapatkan hadiah. 3 orang cewek single. Nih, teman-teman. Boleh. Satu sudah dapat, maju, tepuk tangan. Silakan maju. Nah, ini langsung. Silakan, langsung. Silakan, maju, sini aja. Gak apa-apa, dorong aja gak? Cowok tiga yang single. Sini. Tasnya taruh aja. Satu lagi cewek wanita, satu lagi. Cowok bulan dua, yang jomblo. Cowok cewek, silakan. Cowok kurang dua, cowok, oke. Sini, kurang satu cowok. Sini, aduh, satu wanita, silakan. Boleh, silakan kakak, berbaris. Cewek kurang satu sini. Sini, pas, cowok. Ini kita, An, kita spill, cowok. Kasih tahu aja nih. Hadiahnya buat yang jomblo-jomblo yang akan maju adalah uang segepok dan tunai. Ih, cowok kurang satu, cepat. Cowok kurang satu. Boleh. Cowok kurang satu, adiknya ini terlalu muda. Oke, silakan. Sini, kita sudah pasangan. Boleh beri tepuk tangan untuk 6 jomblowan dan jomblowati kementerian BUMN. Silakan berbaris. Oke. Tiga. Cowok di sini, cewek di sini, bebas. Silakan. Kalian bebas mau pilih yang mana, barisnya terserah. Bebas. An, kita langsung saja jodohkan. Langsung, sini geser sini, nanti jatuh di kolam kalian tuh, awas. Aku ambil satu. Silakan mas, di antara tiga wanita-wanita hari ini harus memilih salah satu, akan memilih yang mana? Ini, saya bang, kalian maju dikit. Yang kedua maju dikit, yang ketiga maju dikit, biar kelihatan. Maju lagi. Nah, cowok juga gitu, biar kelihatan. Maju sini. Baik, saya akan memilih cewek yang pakai hijab. Yang pakai hijab. Mohon maaf dengan Mas Evan dari BRI. BRI. Ya. Oke. Boleh selanjutnya tuh, selanjutnya. Silakan maju ke depan dulu kali. Oh iya, maju ke depan. Silakan maju ke depan lo pasangan. Nah, sini. Silakan. Oke. Tepuk tangan untuk pasangan pertama kita hari ini.
siapa? Dari mana? Perwakilan dari mana? Namanya Cindy dari Kementerian BUMN. Guys, tinggal cocok nggak? Cocok nggak? Cocok nggak? Gas nih ya? An, Baan, coba tanya dulu, tipe cowok katanya nih apa? Betul, tipe cowok atau harapannya yang nantinya menjadi imam untuk bat itu seperti apa? Apakah spesifik zodiak harus Taurus? Apakah kemeja kotak-kotak kecil? Iya. Apakah pakai lanyard BUMN pastinya? Iya, tidak tahu. Coba. Satu karakter yang harus ada di cowok versi kata? Berakhlak sekali. Berarti kalau berakhlak mundur, seperti agak kurang ya. Berakhlak ya. Selanjutnya apa nih? Kita juga sapa juga selamat datang kepada Bapak Wakil Menteri, tepukan meriah untuk Bapak Kartika Widya. Selamat pagi, selamat sore hari ini. Yang kedua selain berakhlak, kaya, betul. Kaya. Oh, kalau kaya sudah aman. Oh, pasti jaminan. Langga, sudah aman itu. Kita langsung aja challenge gombal kali ya. Oke. Gombal. Mas yang kasih gombalan terbaik versi Mas untuk mbaknya. Cepat. Pasti dapat hadiah. Guys, kita kasih keheningan yang paling hikmat untuk mereka berdua kali ini. Boleh musik kita hening sejenak. Kalau ke gombal kayaknya enggak ya, mungkin nyanyi kali ya. Nyanyi boleh. Boleh. Mau nyanyi akapela, tarian ular, boleh. Boleh, silakan Mas. Saya paling kayaknya aku pilih hatimu dari Usi Andika. Ya. Langsung saja Mas. Oke. Janganlah kau sakiti cinta ini sampai nanti di saat ragaku sudah tidak bernyawa lagi. Dan menutup mata ini untuk yang terakhir. Luar biasa sekali. Kita bisa lihat dari ekspresi kakaknya, dia selalu berpikir kapan ini akan berakhir. Oke, kita kasih tepukan, mereka mendapatkan hadiah uang 1 gopal. Langsung dong, kasih hadiahnya, silakan kalian bagi dua, bagaimana caranya bebas. Yang penting kita sudah kasih ke kalian. Nah, langsung boleh, silakan terserah. Oh, habis ini tukar-tukaran IG. Kalau ada yang blok, kalau ada yang follow, blok aja. Boleh, silakan kembali. Selanjutnya Mas. Itu tadi adalah nafkah pertama. Sekarang kita gantian dari sisi kakak-kakak wanita. Oke, silakan. Silakan kakak, di antara dua pria kekar ini, kakak akan memilih siapa? Yang mana aja lah. Harus milih ya. Hidup itu pilihan. Silakan. Kita pilih aja nih, nggak apa-apa. Yang baju topi hitam, boleh sini. Silakan maju ke depan. Kita tanyakan kriteria dulu, Mas. Menurut Mas, kriteria versi Mas untuk mendampingi Mas di seumur hidup seperti apa? Kriteria yang harus ada. Intinya sih berperilaku baik. Berperilaku baik. Orang tua kita. Oke. Okay. Orang tua kita Mas, kita kan beda keluarga. Karena kan kalau udah sayang sama orang tuanya pasti sayang sama kita juga. Oh, coba kita tanya. Kakak, apakah kakak sayang dengan orang tua kita? Sayang. Sebelumnya Mas siapa? Dari mana nih? Mas Haikal dari Kementerian BUMN. Kemudian dari lantai berapa? Pengelola gedung. Pengelola gedung, mana suaranya? Kakak sebelumnya namanya siapa, dari lantai berapa? Jauza dari Hutama Karya. Dari Hutama Karya, mana suaranya? Ini kita mau suruh apa nih? Gombal, pantun, nyanyi? Ini Mas yang bebas lah, terserah. Oh terserah? Kita langsung ekspresikan, boleh pantun, boleh nyanyi. Sekarang adalah masa emansipasi, tidak harus dari pria dulu. Boleh, bebas. Kakaknya mungkin boleh. Boleh. Mau ngasih atau pantun kah, gombal kah? Atau gurindam 12, bebas. Kebanyakan. Silakan. Apa ya?
lanjut dong kalau gitu. Coba, tuh, kasih gombal terbaik versi kamu. Tahu nggak bedanya kamu sama kipas angin? Kebetulan nggak tahu. Kalau kipas bikin angin, kalau tahu bikin angin. Mau membalas? Tidak? Sudah lemas lutut ya kayaknya. Baru digombal sekali. Teman-teman untuk pasangan kedua kita, teman-teman. Langsung gue kasih hadiahnya. Yang ini gepokannya lebih tebel. Lebih tebel pasti. Pokoknya harus dibagi dua, bebas. Mau 70-30, 50-50 boleh. Teman-teman, ini hadiah uang gepokannya. Kita memang tidak bilang pecahan berapa kan? Kita bilang gepok ya. Hadiah satu gepok. Silakan dibagi berdua. Terima kasih, lancar terus. Pasti. Oh ini enggak ya? Apa ya? Di Bali kayaknya bisa. Iya bisa. Di Jerman atau Belanda pun bisa, tidak apa-apa, santai gitu. Nah, terus apa lagi? Sayang sama saya dan keluarga juga. Sayang sama masnya, sama keluarga masnya. Oke. Okay. Ada kriteria khusus terkait misal zodiak apa gitu? Yang pasti bukan Virgo. Emang orang-orang Virgo kenapa? Kepala batu ya? Ada yang Virgo. Karena ini pasangan terakhir, kita kasih challenge yang paling susah, cepat, yaitu simulasi melamar pasangannya. Betul. Seakan-akan kamu dihadapkan dengan perempuan impian. Silakan, kakak jatuh hati, kakak dulu di depan. Kamu boleh. Jatuh suka dengan kakak, beliau yang memutuskan untuk kayaknya dia adalah orang yang tepat. Tidak apa-apa, ini tidak hadiah loh. Katanya ini kalau misalnya lamarannya berhasil dan bagus akan berpengaruh pada karir ya. Betul. Akan berpengaruh pada karir. Insya Allah. Silakan. Seakan-akan kamu melamar beliau di depan. Misalnya ini kafe, Aan adalah waiternya, aku adalah kokinya. Itu yang di depan mataku. Saat ini aku merasa hatiku berdebar-debar. Dengan itu, maukah kamu menjadi calon istriku? Cukup. Oke, jawabannya mbaknya. Gas. Langsung gas. Kasih hadiahnya dong. Silakan teman-teman berikan tepuk tangan untuk semua yang. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe.